Puasnya diriku, puasnya kupingku melihat ini ya teman-teman ya. Gak gitu loh, maksudnya gini loh, kenapa itu congek bisa sebesar itu kan? Apa dirawat seperti anak sendiri ya teman-teman ya? Apalagi ini ya Allah, apalagi ini ya, kerak bumi tampaknya woy. Buat kalian yang gak pernah cantengan gini, kalian bukan laki-laki woy. Kalau kalian belum pernah merasakan kukunya nyelip di dalamnya itu kan bukan laki-laki kalian woy. Baunya ini rasanya mantap. Oke, sampai kembali lagi di channel Ahmad Ridwan 01 ya teman-teman ya. Dan kali ini saya akan mencoba menggabut Ria menonton dan mereaksiin conge-conge atau operasi conge terbesar yang udah kalian tonton di awal tadi teman-teman ya. Gila sih. Buat kalian yang jijik nama video ini, langsung aja kalian skip ya teman-teman ya, gak apa-apa ya kan. Pasti kalian tonton karena kalian itu penasaran ya teman-teman. Oke, buat kalian yang baru datang ke channel ini, salam kenal, sama aku Ahmad Ridwan cuy. Dan buat kalian yang mau nonton video sebelumnya, langsung aja kalian sweep up ya kan. Bukan sweep up. Oke. Langsung aja kalian cari video-video seputar video terjijik lagi teman-teman ya. Oke, jadi tanpa banyak bacot, terima kasih ya guys. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan udah subscribe channel ini ya guys. Aku ucapkan terima kasih banyak karena tanpa kalian aku bukan apa-apa cuy. Ayo langsung support aja channel ini guys ya. Dijamin bisa sampai ke 1 juta subscriber. Amin. Jangan lupa subscribe, langsung aja kita ke videonya. Wah, itu dia congeknya woi. Siap, udah mulai dicabut ya teman-teman ya. Gila ini rasanya gimana itu kan woi. Puasnya diriku, puasnya kupingku melihat ini ya teman-teman ya. Gak gitu loh, maksudnya gini loh, kenapa itu conge bisa sebesar itu kan? Apa dirawat seperti anak sendiri ya teman-teman ya? Gila sih, apa semua manusia ada tuh conge sebesar ini kan, sejempol gini. Langsung aja kita baca komentarnya ya. Bikin kuping kita budek ya. Bener. Mungkin ini dia kan, teman kita yang selalu utang tapi dipanggil gak mau nengok. Mungkin ada sesuatu atau ada biji-biji di dalam kuping kita woy. Oke, langsung aja kita next ya woy. Apalagi ini ya Allah, apalagi ini ya, kerak bumi tampaknya woy. Ada kerak bumi ya. Wih, puas sekali nontonnya cu. Dikerok gitu loh. Puasnya ya kan, sampai sebanyak itu ya kan, numpuk di kakinya ya kan, sampai berkerak ya kan, lapisan bumi mungkin ini cuy, lempengan bumi ya kan, ya kan. Ada congek lagi cuy, operasi congek lagi ya. Sumpah puas cuy. Puas sekali ya kan. Kalau congek di kuping kita yang sebesar gini udah dicabut, kuping kita pasti lega cuy, pasti dengar kalau dipanggil orang. Ada yang bisik-bisik manja, ada yang ngeghosting atau gosipi kita kan, pasti terdengar cuy. Apaan sih? Oke, masih sama kayak tadi teman-teman ya. Masih pencabutan congek. Congek terbaik. Langsung gatal kuping gua anjing. Puas sekali ya. Sejempol tangan ya kan, sejentik tangan ya kan. Itu berada di kuping itu kayak mana kan? Apa kupingnya itu udah ngerasa budek atau kayak mana ya teman-teman ya? Sumpah puas sekali kalau ada. Ada sebesar ini ya kan, di kuping kita itu pas sudah dicabut itu puas sekali teman-teman ya. Scroll sampai bawah lega banget. Sumpah lega, lega sekali ya. Oke, ini dia yang sering dialami umat manusia sekarang ini cuy. Apalagi para pemain bola ya kan, kakinya pasti pernah merasakan canteng yang sangat bau ini men. Buat kalian yang gak pernah cantengan gini, kalian bukan laki-laki woy. Kalau kalian belum pernah merasakan kukunya nyelip di dalam gitu kan, bukan laki-laki kalian woy. Baunya ini rasanya mantap. Puasnya aku nonton gini woy. Di
Dijamin ya kan. Dijamin siapa itu kakinya lega ya kan. Kayak mana maksudnya? Jadi kalau kita itu operasi sendiri di rumah itu kan beda gitu sama kayak gini kan. Kalau kita di rumah itu cuma menggunakan potong kuku, woi. Itu sakitnya sangat waduh sekali ya kan. Oke, next. Ush, dagingnya sampai keluar-keluar ya. Operasi kuku namanya, woi. Tolong. Wah, sumpah cuy. Kalau kalian belum pernah merasakan kaki kalian masuk ke selip kuku gini kan, kalian bukan laki-laki cuy. Kalian itu plastik seperti orang opa Korea. Nanti aku serang plastik pula, ampun. Oke, next. Ush, masih mencabutan conge ya. Sampai keluar-keluar gitu cuy, anjing, sampai keluar-keluar gitu loh. Gimana rasanya itu anjing, sampai keluar-keluar gitu men. Aduh. Ini dia cuy, conge yang dirawat seperti anak sendiri gitu kan. Gak gitu loh, maksudnya gimana ya. Conge sebesar itu, Anda apa enggak pernah gitu kan ngorek atau di korek-korek gini kan, dibersihkan sendiri gitu ya. Apa enggak pernah gitu ya kan. Aduh, sampai sebesar ini operasi enggak bisa duit cuy. Aduh, kok jadi bentuk gini. Taruh jempolnya pula itu, Pak. Apaan sih? Oh, masih sama kayak tadi ya. Wus, sampai merah gini cuy. Ini baunya ini ya. Baunya ini yang bikin kita itu nagi ya kan. Selalu ingin mencium ya kan. Wih, puasnya. Puas sekali yang ngerasakan ini ya. Terus Pak. Wih. Siap itu. Diambil kukunya, dicium baunya, ah mantap. Dan sekarang ini aku masih ngerasakan sama yang kayak gini woy. Kaki kini ku tuh masih sekarang masih sama keadaannya kayak gini ya. Oke, next. Wuih, kok bisa sampai kera gini ya. Asin woy. Kenapa kukunya waktu panjang itu melenceng woy. Bukannya ke depan, malah melungkir ke belakang ya kan. Aduh. Ada aja loh. Us, sampai atas-atas ya. Kerak gitu ya. Makhluk bumi mana yang mau kukunya sampai panjang gitu ya kan. Ini jelas ini orang-orang tua dulu ini woy. Oh, kita next lagi ya. Asli nih woy. Aku paling gak bisa nonton conge yang masih basah, keadaan basah kayak gini. Itu sumpah perutku mual sekali men. Dikorek keluar itu ya kan. Dikorek keluar. Besar gitu, kayak mana rasanya itu ya. Leganya kupingku. Apa mungkin ya kan, kita semua itu memang ada kayak gini kan. Tapi gak mungkin loh, aku coba gitu maksudnya kan. Ku korek gini kan, itu gak ada kayak gini besar woy. Ini sampai berapa tahun dia pelihara kayak gini ya. Basah ya, sangat basah ya men. Oke, lanjut kita cari yang lebih ekstrim cuy. Bekerak lagi kayaknya woy. Ini kerak bumi kok bisa nempel di kaki itu ya. Woi, puasnya kaki gue. Puasnya kaki gue guys. Gak perlu pakai sarung tangan ya kan. Kalau udah dokter yang udah bergerak itu gak perlu pakai sarung tangan woi. Langsung aja deh kan. Sibak semua segini. Korek-korek semua. Habis sih. Penyakit apa gimana? Gak pakai sarung tangan, nice. Wah, gak tahan aku lama-lama nonton kayak gini ya.
Jadi segini aja lah episode kali ini, episode menonton operasi congek-congek terbesar ya, woy ya. Buat kalian yang ada request konten atau jumpa di akun TikTok kalian video lebih jorok dari ini, langsung komentar di bawah ya, woy ya. Atau jumpa di YouTube yang langsung aja komentar di bawah ya kan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku Ahmad Ridwan cabut dulu. Bye-bye.